Okey, semua terima kasih banyak-banyak kepada yang dah ada dalam live chat kami ni. Lebih kurang dalam pada yang sekarang ni ada 11 orang. Terima kasih yang dah komen. So, kepada yang dah komen tu, kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 3 orang yang dah komen. So, terima kasih yang dah masuk. Untuk pengetahuan semua, macam biasa, ini adalah kali pertama Gary Pixel buat live chat sempena MCO. So disebabkan MCO, kita ada macam-macam idea kita nak buat. So salah satunya adalah kita nak ada project collaboration lah. So itu adalah project yang kita orang buat. So untuk hari ni sebenarnya kita ada segmen ad hoc sebenarnya. Asalnya idea tu datang pada minggu ni juga, dan kita urusan ataupun kita call kita punya collaborator tu, macam mana berminat tak untuk live dekat Facebook Garis Pixel. So dia bersetuju untuk live bersama kami. So disebabkan itu, kita orang terus on untuk buat live chat ni. Okay, untuk pengetahuan semua, okay, sebelum kita start, kita masukkan kita punya tetamu yang semua dah tahu. Rasa-rasa kawan-kawan dia dah tunggu dah semua. So yang mana nak mengenali dia, nanti kita akan interview dia berkenaan itu. Okay, untuk pengetahuan semua, kalau tengok baju ni adalah daripada dia juga. Okay, nanti kita akan sembang tentang baju Ripta. Kalau you guys tengok Ripta, so nanti kita akan cerita sikit berkenaan Ripta tu. Okay, rasanya ramai dah tertunggu-tunggu untuk kita panggil tetamu kita pada malam ni. Okay, so sekarang ni kita boleh invite lah dengan suka hatinya kami ingin menjemput Mushiki Bohan selaku kita punya tetamu khas untuk first episode ataupun untuk episode hari ni. Bersama, yang paling penting sekali, kita akan ada sesi untuk screening special untuk you guys, untuk collaboration tersebut. So kita ada collaboration, nanti kita akan ceritakan selepas ni. So kita jemput dulu sebab member dah tak sabar dah nak live ni. Okay. Okay, kita okay, jemput, kita jemput kan? Okay. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Semua dengar. Kalau boleh kita minta siapa yang dekat komen tu, kita nak komen daripada you guys, so kita dapat feedback sebenarnya. Sebab ini first time Garis Pixel adakan live chat ni sepenuhnya MCO ni. Masing-masing berada di tempat masing-masing. So kita akan ini kita nak dapatkan feedback lah daripada you guys. Okay, alright. Okay, kita kembali ke tetamu kita adalah hari ni adalah Mushiki Bohan. Okay, ya, ada yang kenal, ada yang baru nak kenal, ada yang say hi baru nak kenal. Okay, Isya, hi everything. Dekat komen. Okay, Syuk. Yes. Okay, terima kasih kerana sudi menjadi tetamu kita orang untuk hari ini. So, terima kasih Kak Garis. Terima kasih Garis, panggil. Alright, tak ada. Special screening hari ini. Okay, sebelum kita lebih panjang lagi apa semua, orang kata tak kenal maka tak cinta. Tak. Okay, sekarang ni kita boleh memperkenalkan diri. So, sebersedikit lah tentang siapa dia Mushiki Bohan. Mushiki Bohan. Saya menulis sikit-sikit. Saya ada publishing house, Rumah Rita. Dan saya membuat persembahan puisi lah dekat di beberapa tempat. Apa lagi ya? Saya organise event. Benda-benda tu lah. Nak saya ke nak aku kau kan? Nah, tak kira. Kalau nak beta, kita memang dua lah. Sebab beta memang dua. Kita aku kau ya. Aku kau je. Kita macam memang dua, tapi ada orang lain yang join lah. Kalau okay, boleh, sebelum boleh. Tu, kalau ada soalan, kita akan kumpulkan soalan kat sini. Kalau ada yang nak tanya Mushiki Bohan, apa-apa saja. Boleh. Kita buka. Boleh. Okay, apa-apa saja, siapa nak tanya, kita akan buka. So, ada apa-apa lagi nak tambah berkenaan dengan kenari? Mungkin daripada mana?
lahir daripada atau asal? Asal tu, asal tu daripada mana? Saya asal Tangkak, Johor. Oh, orang Johor lah. Tadi sekarang menetap dekat Sentul. Dekat Sentul lah. Okay, kita bila kita buat projek MCO ni, mesti apa-apa berkaitan dengan MCO ataupun kalau Malaysia PKP lah. Okay, sekarang ni bila kita cakap pasal PKP ni, pengalaman lah ataupun reaksi pertama Musiki Wahan lah. First sekali bila diumumkan macam kerajaan. Bila kerajaan umumkan PKP tu diikut kuasa kan. So apa tu? Apa reaksi? Terkejut? Aku tertinggal satu benda. Aku kerja dengan airline. Okay. So benda pertama yang aku fikir adalah kerja aku lah. Okay. Sebab aku rasa airline sector ni tempat yang paling paling affected lah dengan berita ni kan. Sebab kita dah tutup semua border, kita dah semua dah kontrol pergerakan. So macam airline ni benda yang paling terjejas lah. So first yang aku fikir adalah aku punya kerja lah. Aku nak kerja apa lepas ni kan, macam tu lah. Okay. Second is aku duduk seorang-seorang, aku duduk berdua dengan housemate aku. So macam jauh dengan family, so tak tahu benda ni akan berlarutan sampai bila. So memang tak boleh fikir apa lah. Sampai dah, kita dah berapa lama? 2 minggu, 3 minggu. Kita lebih kurang lagi beberapa hari nak masuk sebulan. Sedar ke tak sedar? Sedar ke tak sedar? sampai dah tak tahu nak buat apa, sampai dah tak tahu hari apa, macam ni lah. So maksudnya, okay, kalau kita andaikan lah, maksudnya bila PKP dah rekam lebih sebulan, so apa aktiviti yang dijalankan sepanjang PKP? Oh, maksudnya aktiviti aku? Aktiviti lah, aktiviti kau sendiri. Bangun, makan. Aku cuba penuhkan hari-hari aku dengan buat something yang aku rasa berfaedah untuk aku lah. Sebab kita nak menolong frontliner pun macam mana kan, paling-paling pun kita berdoa lah untuk dia orang kan. So aku try manfaatkan hidup aku dengan aku menulis lah. Sebab start PKP last week. Start last week lah, aku call kawan aku, ada seorang kawan aku ni, aku cakap dengan dia, tolong hari-hari tanya aku, setiap lepas maghrib tanya aku, ada konten tak hari ni? So aku paksa diri aku untuk menulis satu hari satu puisi macam tu lah. Nice ke? Walaupun sebenarnya macam seni kan macam kita tak boleh push kan. Tapi aku rasa aku kena push diri aku dengan cara macam tu. Kalau aku nak encourage diri aku sendiri susah lah. So aku suruh kawan aku yang garang suruh marah aku setiap hari untuk buat benda tu. Dia macam kita kecil-kecil tau. Kita nak pergi sekolah bukan sebab kita nak pergi sekolah. Tapi kita takut kena marah dengan mak bapak tau. So macam, tapi lama-lama bila benda tu dah jadi normal, dia akan train diri kau sendiri untuk okay, aku kena menulis untuk hidup dan untuk teruskan hari-hari aku kan. Aku tak nak hari-hari terbazir, aku bangun, makan dan untuk tidur. Lama-lama aku gemuk lah. Nice lah kau punya suggestion tu, sebab kau perlukan orang lain pada permulaannya lah kan. Kau perlukan orang itu, lain itu, untuk... Itu aku lah. Yelah, itu sebahagian daripada idea lah. Macam yang you guys dekat luar ni, kalau rasa macam tak boleh ni, dah dekat sebulan tak ada buat apa, so minta tolong kawan-kawan. So maksudnya kalau ada kawan-kawan rapat ke apa, kau tolong bagi tahu aku lepas maghrib je, kau call ke, kau message je kak. Suruh aku buat something. Tak kisahlah buat dia apa. Dia kena kawan yang garang tau, yang stok maski kau tau. Dia macam tak boleh yang sopan-sopan je. Kalau sopan tak makan. Oh, tak, tip lagi. Perlu garang. Dan kau benda tu, dia punya kriteria kau pun kena tahan maki kan? Yes. nice. Kau punya tu. Okay, kalau tengok kita bila kau cerita pasal puisi kan, kau cerita kau minat tu. So, soalan yang orang akan tanya, kenapa puisi? Kenapa kau cuba puisi dan agak-agak berapa lama kau dah terlibat dengan puisi ni? Dengan puisi lah, menulis. Kalau nak fikir menulis yang macam biasa-biasa tu, daripada sekolah dah biasa lah. Cuma aku start aktif, aku rasa 2007 kot macam tu. 2007 aku start aktif, aku try cari stage untuk aku baca puisi. Tapi asal dia aku tulis puisi ni sebab aku rasa benda tu macam diary lah. Apa yang aku tak boleh apa
cakap, aku tulis lah. So maybe satu hari nanti aku akan baca benda tu balik, aku ingat balik apa benda kan. Tapi lama-lama benda tu aku rasa macam elok kalau kita cantikkan ke apa benda. Dan aku aku rasa macam oh boleh ni puisi ni, walaupun zaman tu aku rasa tak ramai suka puisi kot. So macam tak apalah aku buat je lah, kalau tak ada orang tengok pun, kalau tak ada orang baca pun tak apa. So aku 2019 aku buat blog. So tulisan aku semua aku tulis kat blog. Walaupun aku start 2007 tu aku tulis macam menulis dan buat performance pun macam pentas-pentas kecil je. So macam aku rasa macam tak ada, ada tak ada lah macam tu. So 2019 aku decide untuk buat blog. So semua tulisan aku aku tulis kat blog lah. Aku rasa macam itu masa dia untuk aku kongsi lah punya tulisan. Kalau ada yang setuju-setuju, kalau tak, tak lah macam tu lah. Sampailah ya terus apa apa ni? Tak, bukan. Maksudnya blog tu still sampai sekarang ada. Blog tu dah berkubur tahun 2013. Berkubur maksudnya orang dah tak boleh access dah. Kan tu ada lagi. Blog tu ada lagi, cuma aku dah lupa password. Oh, okey. Alright. Ha, sebab 2012 tu. Aku rasa 2012 aku start tulis buku untuk satu publisher, Teluk Press. Okay. So bila aku rasa macam takkanlah aku nak tulis puisi yang aku dah upload kat blog. Faham tak? Okay. So waktu tu lah, waktu tu aku try untuk stop sekejap untuk siapkan buku tu. Sampai ke sudah stop. Oh. okay, untuk yang baru masuk tu sebenarnya kita di penghujung ni kita akan ada live kita ada live screening special collaboration. So you guys tunggu sampai akhir, kita akan buat special untuk apa yang sedia kat sini. Okay, bila kita cerita pasal puisi, so itu benda dah lepas, maksudnya benda yang dah kau lalui. So projek terbaru, maksudnya projek terbaru dan akan datang, maybe ada? Untuk aku? Ah, untuk aku, untuk kau lah, maksudnya nanti kita akan cerita pasal projek collaboration kita, cuma projek dari sendiri kau sendiri. Sebenarnya tahun ni tahun 2020 kan. Asalnya sebelum PKP dia aku cerita. Aku rasa 2020 ada tahun 10 tahun lah aku start aktif dalam puisi ni lah. Aku start aktif 2010, start aktif perform sana sini dan aku terbitkan buku 2012 kan. So aku rasa macam 2020 adalah 10 tahun aku dekat pentas lah, aku mementaskan puisi. So aku memang plan nak buat something lah. First aku nak keluarkan aku punya first buku aku. Dulu aku ada buat zine tapi dalam bentuk buku Telegram. Okay. Aku print, aku tak ingat berapa ratus aku print. So aku dah tak print lah, dan puisi dalam tu tak ada dekat buku-buku yang aku publish dengan publisher lain. So aku rasa tahun ni aku nak keluarkan Telegram tu dalam 3 bahasa. Itu plan aku lah. Aku akan keluarkan puisi-puisi Telegram tu dalam bahasa Melayu, Inggeris dengan bahasa Jawa dalam satu. Nice. Itu plan dia lah. Sebelum 2020 ni dah diumumkan cancel kan. Okay. Lepas tu aku dalam proses ke buat buku baru. Aku cuba lah untuk buat buku baru. Aku kena buat buku baru. Sebab aku rasa macam untuk bukan aku je lah, macam siapa-siapa penulis pun, bukan sebab buat buku lah, kalau kau menulis dalam tahun, kalau kau tak ada karya langsung, tak ada produk langsung, aku rasa lama-lama orang akan lupa. Bukan aku nak orang ingat nama aku, tapi aku nak benda tu tak mati tau. Dia macam apa kau main bola lah, contoh kan, main bola kan, cuba kau stop lama, tiba-tiba orang ajak main balik, saya dah kekok kan. So aku tak nak benda tu lah. So aku kena keep momentum lah untuk benda ni. So 2020 memang dua benda tu lah. Satu Telegram dalam 3 bahasa dengan buku baru. Buku baru nanti aku umumkan lah kalau insyaAllah kalau jadi. Nice. So kat sini ada salah satu buku daripada Musyiki Burhan. So ni adalah anatologi prosa dengan puisi. So salah satulah daripadanya. So, let's say kalau diorang nak dapatkan, sebenarnya diorang buku-buku yang kau cakap tadi bukanlah cakap yang akan datang, yang dah ada ke even baju ni sendiri dia boleh dapatkan kat mana? Kalau buku tadi tu, cuba kat sini.
Buku untuk Hands of Reggae ni sebenarnya dah sold out lah. Okay. Dah memang lepas je sold out, kita orang tak reprint pun buku ni. Sebab rasanya macam tak nak reprint lah kan. Lepas tu. Tapi okay, yang ni planning untuk Rumah Rita pula. Rumah Rita memang plan buku ni akan reprint untuk tahun ni lah. Dengan bentuk yang baru. So, aku tak pernah bagi tahu kat mana-mana lah. Ni first time aku bagi tahu ni, memang buku tu akan reprint dalam tahun ni juga untuk yang baru. Macam tu ya. Boleh bagi tahu. Dan buku-buku lain boleh boleh belilah dekat dekat Rita punya apa? Semua social media boleh DM ataupun WhatsApp dekat nombor Rita lah 010-218-3184. Alright, cantik. Aku rasa tak apa. Dia ni memang terror bab-bab search ni. Yang risau dia akan tulis Rumah Rita, dia tulis Rita je nanti dia jumpa. Okey, lagi satu guys. Untuk hari ni special hari ni sebenarnya baju ni harga RM35. So kalau nak dapatkan korang boleh message diorang cakap dengan orang kata-kata laluan kosong sempena kita punya project collaboration tu kosong, you guys boleh dapatkan hanya RM30 je. So RM5 dia dah bagi dah, baik man. Okay, okay, beralih kepada projek kita ni. Okay, ramai yang masuk nak tahu kan, sebab kita ada screening lepas ni kan untuk tunjukkan projek kita. Orang mesti nak tahu benda budak-budak ni live. Benda yang budak-budak ni lah apa yang dia buat kan. Okay, sekarang ni, okay, projek kosong. Okay, first kali aku nak tanya, first impression kau lah, maksudnya kau first kali bila Fidaf Ahmad, kita punya garis kita punya orang kuat, apa tu, approach kau untuk buat satu project collaboration bersama. So kau punya first impression lah sebenarnya sempena sempena PKP ni. Aku suka lah sebab aku rasa macam start tahun ni juga aku rasa aku nak aktif dekat YouTube ke apa benda lah, benda-benda yang menunjukkan kita punya apa tu, aku boleh tunjuk kat orang apa yang aku ada lah, itu lah. So macam bila Daus contact aku tu, aku rasa macam aku terus setuju je lah sebelum aku fikir apa-apa. Dan benda tu macam kebetulan sebenarnya. Dia message aku masa tu, boleh aku terus cerita ke? Boleh. Cerita je. Aku bersedia untuk yang pendengar-pendengar aku bersedia, dan paling penting siapa ada soalan, tanya terus. Dia macam ada satu pagi tu, aku bangun, angin kuat tau. Okay, cerita beria kan. Angin kuat masuk daripada daripada balkoni rumah aku tau. Lepas tu ada daun kering. Lepas tu rumah aku ni, aku duduk kat tingkat 15. Atas aku tak tahu ada orang ke tak. Selalu bunyi guli kan. So, aku tak tahu ada orang ke tak. Dekat bumbung atas rumah dia tu, selalu ada burung tau. Burung tu bising. So aku terbangun, aku keluar kat balkoni, aku duduk. Aku rasa macam kenapa burung ni selalu tak macam ni, selalu tak bising. Lepas tu angin tak selalu macam ni kan. So aku rasa macam mungkin dia orang happy kot sebab manusia tak ramai keluar. So aku rasa aku boleh buat, aku cubalah tulis pasal benda tu kan. Lepas aku buat puisi sikit. Lepas je betul-betul lepas habis tulis puisi tu, dah usah call aku. Dia bukan call, dia WhatsApp tu. Dia WhatsApp aku. Aku throw on lah, walaupun aku rasa puisi tu tak siap lagi lah. Lepas dia bagi tahu tu, throw aku on dan aku terus cuba untuk siapkan puisi tu. Nice. Sebab kebetulan mempertemukan kita macam tu. Dia bukan lebih ada kebetulan lah, Allah dah rancang lah. Cantik tu kan. Untuk projek collaboration ni. Okay, sebelum kita detail part kita orang, dari segi ni kita nak bercerita pasal Afiq Hadi. Macam mana dia boleh berkolaborasi bersama dengan kita sebenarnya? Atas daripada kau sendiri. Acid sebenarnya. Acid Hadi. Ha, okay. Aku dengan Acid, dengan Hadi ni, aku panggil Hadi. Aku dengan Hadi ni kenal lama lah, 2000, berapa aku kenal dia? 2010. Kita orang share satu stage apa semua. So aku rasa macam dia best. Dia buat lagu best lah pada aku. So lepas tu dia sekarang dekat Belanda. 2012 aku fly pergi Jeddah untuk kerja kat sana. Tahun yang sama, 2013 aku fly. Tahun yang sama Asyik Adi pun fly ke sana. So kita orang banyak borak lah, macam kita orang tinggalkan benda-benda pentas ni, kita orang tinggalkan menulis, dia buat lagu, tinggalkan semua benda untuk pergi sana kerja. So sejak tu memang kita orang selalu borak lah.
So aku cakap dengan dia macam kalau ada apa-apa kita buat sama-sama lah, macam buat music, aku buat music gitu. Tapi lambat lah, ada one time tu aku pergi ke tempat dia, aku pergi ke tempat tinggal dia. So masa tu lah kita orang buat, kita orang terfikir yang macam kita boleh ni, kau buat music, aku buat music. So memang aku keep contact dia untuk benda-benda macam tu lah. Bukan ambil kesempatan, tapi aku rasa macam talent yang dia ada, sayang lah dia sisa kan, sebab dia kat luar negara lah, dia tak boleh aktif macam dulu tau. Berapa tahun dah dia kat sana, macam ramai gila musician yang naik, ramai singer songwriter yang ada. So macam aku tak nak dia punya muzik tu tertinggal tu. So macam bila Daud sajak aku untuk tulis ni, aku rasa muzik aku nak minta dia. So tu sebab tu aku tanya Daud tu, kalau boleh aku nak asyik buatlah muzik macam tu lah. Betul. Untuk pengetahuan semua, kalau jadi bila kita buat screening tu nanti, so kita ada collaboration bersama, okay, puisi tu ditulis oleh Moshuki Borhan, music background tu adalah daripada Asik Hadi, okay. So macam shoot cakap tadi, so collaboration bersama, dia yang buat lagu tu, so original, compose daripada dia. Dan untuk aku cerita sikit pasal footage tu. Okay, itu adalah daripada kami. Bila cakap pasal puisi, kita pasal muzik, so kita akan ada apa ni, footage yang untuk ditunjukkan ataupun view yang ditunjukkan. So kita orang asalnya sebenarnya projek ni fikir sebab kita ada hard disk yang memang ada banyak sangat footage yang kita orang ada daripada kita orang start, daripada Garis Pixel start sampai sekarang. So footage-footage tu macam adalah kumpulan atau kita simpan dalam hard disk lah. So bila kita simpan dalam hard disk macam ditinggalkan je tu. Why not macam kita gunakan footage-footage yang ada yang kita pernah shoot dulu sampai sekarang, kita combinekan jadi satu projek. That's why tercetusnya untuk ada projek ni. Dan paling penting untuk projek ni memang 100% drone punya footage. So untuk peminat-peminat drone. Boleh aku tanya tak? Boleh. Kenapa gambar-gambar cantik macam tu korang simpan? Ke ini yang paling tak cantik? Tak, yang paling tak korang bagi untuk puisi aku kan? Okay, sebab okay, bila kita shoot, dia ada shoot untuk projek, dia ada shoot untuk personal. So bila shoot dengan projek, kita ada terlalu banyak yang kita shoot. Siapa yang shoot bro, siapa yang shoot dia video lah apa, dia tahu, dia akan shoot yang banyak. So bila nak masuk untuk bagi kat klien ke, dia ada sikit yang kita ambil, sikit je part, ada lagi lebihan. Contoh maybe dalam 20% je kita ambil, 80% lainnya kita buang, kita letak dalam hadis ataupun kita tinggalkan. So 80% yang ni lah yang kita orang apa ni, korek untuk make sure apa yang kita buat untuk streaming tu sampai. That's why kita gunakan apa ni, footage-footage yang ada tu lah. Sebab aku terfikir tu masa Daud sajak aku rasa macam takkan korang nak pergi shoot balik kan, macam nak buat projek PKP ni, takkan kau nak shoot benda tu kan, mesti kau marah dengan polis ke apa benda kan. Betul, sebab memang kita orang gunakan apa je yang ada. So maksudnya apa je yang kita ada kat dalam hati tu, sebab macam kau cakap lah, sebab memang kita tak boleh nak keluar, kita tak boleh nak pergi. Even kalau you guys tengok screening tu sekejap lagi, dia ada pelbagai tempat sebenarnya kat mana yang kita pernah pergi. So kita orang share je balik ataupun kita compose kat dalam satu video yang untuk dikolaborasikan. That's why yang aku pun belum tengok lagi, tak tahu apa okay. Buat. So sekarang ni kita jadi kita akan tunjukkanlah video tu, screening untuk special kepada yang ada kat sini. Siapa yang nak tanya boleh tanya soalan kepada kita, akan buka soalan untuk Moshuki Borhan jawab, sebab kita apa ini special untuk you guys lah, sebab kita ini pun first time kita orang ada live macam ni. So kalau ada soalan kita akan tanya, so saya akan tengoklah kat sini soalan-soalan yang ditanya. Terima kasih yang masuk. So siapa yang masuk live ataupun siapa yang masuk lepas ni watch live tu, you guys boleh tengok balik lah. And then hi kepada yang watch live kan, yang baru masuk tu kan. So lepas ni kita hujung sikit, tak ada screening special untuk you guys. Okay, alright. Bila kita cakap collaboration, kita dah buat video, so kita akan tunjuk sekali
So maybe kita rasa tak perlu panjang sebab orang pun dah tunggu video tu macam mana. So just nak apa ni, kata-kata akhir lah ataupun kau punya tu lah sebelum kita buat question A ni Q&A untuk sesi ni lah. Aku cuma nak share satu lah fun fact. Boleh sebab benda ni kan. Sebab mungkin side korang memang korang produce memang garis ni produce apa video gambar apa semua kan. Memang tak ada masalah untuk korang lah benda tu. So aku punya side fun fact is macam aku tak ada tempat yang sesuai untuk record. Rumah aku tingkat 15, sebelah jalan besar, bising. Faham tak? Walaupun waktu PKP, malam kalau satu kereta lalu atau satu motor lalu, dia punya bising tu memang terlalu dengar. Okay. So macam aku cuma record guna phone, aku punya gear lah. Aku nak cerita aku punya gear. Okay. Aku punya phone dengan almari. Aku masuk dalam almari aku record suara dalam tu. So macam nampak dia macam PKP ni bukan kita je, orang lain pun macam PKP ni membuatkan kau kena fikir lebih sikit lah. Sebab kita dah tak lack of resources lah. Macam aku tak ada benda-benda ni tapi aku kena buat lah sebab dia orang minta macam tu kan. So salah satu benda kelakar aku buat tu lah. Tanya Daus lah berapa banyak take aku buat. Lepas tu aku last kali aku hantar kat dia, dia pun dah give up aku rasa tu. Tapi naik lah benda ni yang membuatkan projek ni menarik sebenarnya. Sebab kalau you guys nak tahu, shoot sekarang kau rekod tu kat mana? Aku rekod kat Sentul. Kat Sentul, okey. Editing ni dibuat dekat Cyberjaya dan bestnya untuk Adi, dia sekarang ada dekat Belanda, ada dekat Netherlands. So, video tu adalah hasil collaboration daripada tiga tempat yang berbeza. Adi paling susah sebab kita nak contact dia kena ikut timing dia kan. Yes, betul. Even sekarang ni sebenarnya kita nak sangat dia bersama dengan kita sebenarnya, tapi disebabkan kekangan masa tu, perbezaan masa tu, kita tak dapat membawa dia masuk ke dalam live lah. So kita macam gunakan sebaiknya, kita combine, so kita hasilkan satu benda lah. Macam tu lah lebih kurang kita punya projek tu. So mungkin sebelum aku rasa sebelum kata ayat aku dah nak tanya, boleh tanya soalan lah kot. Ada yang bertanya kat sini, Faris Sahab dia bertanya, bila nak comeback collaborate dengan Adi Wafi lagi? Adi Wafi lah. Rasanya nanti aku kena tanya Adi Wafi lah. Adi Wafi sekarang businessman yang berjaya. Dia usahakan fotografi sendiri, lepas tu dia ada butik. Dia dengan wife dia ada buat butik dekat City Alam. So rasanya kekangan kerja lah kot. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki kita orang akan pergi. Tak sangka pula ada orang nak aku dengan Wafi lagi kan. Walaupun 2012 tu dah lama punya. Nampak maksudnya 2012 penangan daripada 2012 tu still lagi orang boleh, orang kata nak lagi. Kan? Lepas tu ada soalan daripada sini. Sekejap, kita tengah scroll lagi soalan daripada sini. Okay. Dia bukan, dia statement. Dia kata, Rahman Fikri. Member? Oh, okay. Dia tak ada hairdresser hari ni. Tak, Rahman Fitri ni dia buat bisnes ni. Dia buat dia buat rambut. So kadang-kadang ada event-event aku yang besar sikit tu, aku panggil dia lah. Okay, alright. So ada daripada Bai Zubai. Soalan dia, bro Syuk masih single ke dah platinum? Dia tanya, dah platinum? Masih EP kot? Apa ni kau ajar ke? So kita akan tanya je soalan kat sini. Kalau you guys ada soalan, tanya lah. Belum ada duit nak buat album, so masih single lah. Okay, siapa-siapa yang rasa nak buat berduit, kita nak promosi buat duit bersama dengan Syukri, Syuk Musyuki Murhan, so kita boleh
kita boleh deal lah, deal to pee, DM to pee. Kau jual aku ke apa ni? Nah, kita tanya soalan berdasarkan apa yang orang tulis je kat sini. So, ada ni, Daina Arifin Ahmad Mahir, kerja dengan Eagle kan? Masa dekat Saudi je, saya kerja dengan Eagle. Sekarang kerja dengan, boleh sebut ke? Kerja dengan satu airline swasta lah dekat Subang. Okay, alright. Kerja dekat Subang lah. Saya tak boleh sebut kot. Yalah, okay, alright. Tak apa, tak masalah. Lepas tu lagi satu, ini ada Zainal Arifin sama Ahmad Mahir. Asal ada Brahim kat banyak sangat dia ni soal? Sanitizer. Asal ada Brahim mana? Kat sebelah sanitizer tu. Kau punya belakang ni lah. Kata ni, kata menjaga kebersihan. So kena ada sanitizer lah. Okay, lepas tu ada soalan ni. Ada yang dah tanya dalam tempoh PKP projek apa yang dah dan sedang dibikin. Tadi macam dah jawab. Nak jawab boleh. Kalau nak tapi tanya. Ada tanya dalam tempoh PKP projek apa yang dah atau sedang dibikin. Projek yang sedang dibikin lah. Untuk Mushkiburan memang tengah sedang dibikin tu yang tadi lah. Telegram tu akan keluar tiga bahasa, Melayu, Inggeris dengan bahasa Jawa. Dengan saya tengah mengusahakan buku baru. Untuk Rumah Ripta pula, tadi kita cakap akan reprint balik buku tu lah, buku untuk yang telah pergi. Itu je lah untuk tahun ni. So, kita pun tak tahu tahun ni berakhir macam mana kan. So ada antologi lah, antologi seterusnya oleh Rumah Ripta pula. Tahun ni cuma ada satu buku je tu. Antologi yang untuk antologi tadi cuma reprint lah, reprint dalam bentuk yang baru lah. Bukan antologi baru lah, antologi yang akan saya reprint balik. Oh okay, alright. Maybe kita akan ambil dalam dua soalan yang terakhir. You guys boleh tanya lagi. So ada soalan daripada Lin Fazlina. Syuk suka makan tempe masak apa? Kenapa dia nak masak ke? Sekejap. Tak kisah apa-apa, tempe yang dah busuk pun saya makan. Kalau tak silap ada buku kan, buku tempe kan? Ada, buku sendiri tempe latih. Mungkin Syuk suka masak masak buku tu kan? Ada kat situ? Buku ni dah Teluk Press publish tapi dah tak ada dah. Rasanya dekat Alloy Paradox masih ada beberapa kopi, siapa nak beli kat dia. Sebab dah takkan reprint lah gitu. Dah habis kot zaman dia. Oh okay, alright. Rasanya Daud, kita tak ada soalan lagi yang tertinggal lah setakat ni. Okay, untuk itulah macam tadi kita boleh kata-kata akhir lah untuk sebelum kita preview dan screening untuk projek key collaboration pertama tu. Kau punya promotion sikit lah pasal produk ke apa ke yang berkaitan dengan yang kau buat sekarang ni. Buku ke apa, so aku buku open pun dengan. Masih dalam jualan lah, masih belum dibeli. So aku rasa macam tadi kau jual baju tu murah kan. So aku baru terfikir, siapa je yang beli lepas ni, lepas je live ni, siapa yang contact Rita dengan perkataan kosong tajuk puisi tu kan. Siapa contact Rita dengan perkataan kosong, aku jual buku ni postage free. Nanti aku akan umumkan dalam social media. Okay, postage tu atas tanggungan kau lah. Ya, yeah, betul. Nice. Itu saja. Alright. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Mushuki Bohan atas kesudian beliau untuk bersama kita, sebab ini adalah project collaboration. Yang mana sekarang ni masih stay lagi, and then yang mana yang work life nanti tu
So kita akan beberapa minit lagi kita akan tunjukkan special screening. Aku nak tambah satu benda boleh tak? Boleh. Tak salah. Aku sekarang macam tahun ni macam acah-acah nak jadi nak aktif YouTube lah. So siapa-siapa yang siapa-siapa yang bosan nak dengar puisi tu boleh search YouTube aku lah. Mushiku Borat. Tak kisah. Betul. Sebab ni ada masuk satu soalan. Anif Aziani dengan cerita dah jadi YouTuber, boleh kongsi? So aku dah kongsikan lah. Maybe lah lepas ni kita collaborate dengan Garis lah kot. Aku rekod PC ke Garis buat video kan. Mana tahu kalau nak. Boleh. InsyaAllah setakat lagi, ni lagi aktif lah kat YouTube. Kita orang ni setakat ni kalau mana kita boleh support kawan-kawan, support orang sekeliling circle kita, kita akan support insyaAllah. Sebab yalah project collaboration ataupun apa kita boleh kita support each other. So itu rezeki tu Tuhan punya kerja lah. Dia punya kerja kan. So kita buat dia apa sebagai sebagai hamba dia kan. So kita layan tu. Aku nak kena check kat Garis dah subscribe akunya belum. Tak masalahnya tadi kau check aku dah prank kau ke tak. Tu masalahnya aku dah prank kan. Okay, alright guys. Okay, sekarang ni kita dah sebenarnya dah lebih kurang lajak sikit lah sebenarnya. Lebih kurang dalam 10 minit. So, tak adalah 10 minit, 5 minit lah sebenarnya. So, terima kasih yang mana yang masuk tu. Okay, guys, kita dalam masa sebelum tu, kita nak ucap terima kasih lah kepada Mushiki Bohan. So, kita akan, so Daus, nanti kita akan screening terus sampai ke? Okay, terus sampai ke? Okay, okay guys, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada semua. Terima kasih yang support, sentiasa support Garis, sentiasa support Mushiki Bohan daripada dulu sampai sekarang. Even kepada maybe Wasline nanti, Asyik Hadi akan dengar juga. Hai Hadi daripada sana, daripada kami, daripada Garis kita. Terima kasih banyak-banyak. So korang kan nak dengar macam mana hasil muzik Hadi. You guys boleh dengar lepas ni. So kita akan playkan video collaboration antara Garis Pixel, Mushiki Bohan dan juga Asyik Hadi. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Kita akan tunjukkan, kalau dah kita nak tunjukkan segmen, tak apa. Untuk pengetahuan semua, kita akan ada lagi segmen minggu hadapan. So poster sebenarnya dah ada, cuma mungkin ada perubahan tarikh kat situ. So yang mana tak like lagi Facebook Garis, like, minta yang mana share. Terima kasih banyak-banyak. Ada 4-5 orang share. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua yang support. Ini adalah live chat yang pertama. So kita akan ada lagi insyaAllah dipermudahkan. So follow kami untuk dapatkan. Okay, alright. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Syuk. Okay, jumpa lagi. Okay, ya. Okay, insyaAllah. Good luck. Okay. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, inilah dia special screening daripada Garis Pixel, Mushiki Bohan dan Asyik Kosong. Pusing menari, serasa membuat.
membuatkan sang sufi cemburu. Bunga-bunga mekar menyanyi, sehingga musik kegemaranmu menyerah, tak lagi merdu. Tenang.